Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'di amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma sashdurna bi faidil imani bik wa jamil tawakkali 'alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna 'ala shahadati bi sabirik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'minun rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah kita malam hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah mendatangkan manfaat maslahat yang banyak untuk kita semuanya, barokah untuk kita semuanya insyaallah. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan lanjutkan kajian kitab Al-Jawabul Kafi yang disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, seorang ulama yang hidup di awal abad pertengahan, kurang lebih abad yang ke-12, sezaman dengan kerajaan Singosari. Hidupnya beliau sezaman dengan Ken Aro, dengan Tunggul Ametung, dengan Ken Dedes, dengan Mbu Gandring. Ini kalau kita baca secara kan begitu ya, itu kira-kira sezaman dengan beliau-beliau itu adalah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Bagi yang baru mengikuti kajian ini, perlu saya sampaikan kitab ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan seseorang yang stres ya, menghadapi kesulitan hidupnya. Berbagai macam ikhtiar sudah dilakukannya tetapi belum membuahkan hasil yang seperti yang diharapkan. Maka kemudian beliau datang kepada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan beliau jawab dalam bentuk kitab ini ya, panjang ya. Nah, salah satu yang kemudian diupayakan diagnosanya ya kepada penanya itu, kenapa doa tidak dikabulkan, ikhtiar selalu gagal, jangan-jangan masalahnya itu adalah pada persepsi, pada pemahaman yang kurang tepat ya di dalam beragama. Salah satunya adalah yang beliau tekankan sangat panjang ini adalah seorang muslim itu harus yakin seyakin-yakinnya tentang hubungan sebab akibat. Yang namanya kebaikan keburukan itu betul-betul sangat bergantung kepada ikhtiar kita, pada usaha kita, apapun bentuknya. Ya, itu beliau sangat tekankan. Dengan kata lain, beliau sangat mengharapkan umat ini supaya betul-betul mengerti makna bertanggung jawab, makna berdikari, makna mau berbuat, mau bertanggung jawab, makna memahami bahwa setiap tingkah polanya kita itu selalu menimbulkan tanggung jawab atau akibat yang mesti kita pahami dengan baik ya. Dan itu enggak mungkin bisa diwujudkan apabila seorang muslim itu masih punya pikiran-pikiran untuk menggantungkan harapan kepada orang lain, untuk berharap supaya bisa dimanjakan hidupnya ya, enggak bisa. Seorang muslim itu harus merasakan bahwa apa yang akan terjadi pada diri saya di masa yang akan datang itu sangat bergantung kepada ikhtiar saya, usaha saya, perjuangan saya, pengorbanan saya, bukan nebeng kepada orang lain.
Nah, selanjutnya dalam rangkaian yang sangat panjang itu, beliau kutip banyak sekali ayat Quran yang menunjukkan bahwa diagnosa, bahwa pola pikir beliau itu benar adanya. Ya, semua mesti mengerti hubungan sebab akibat. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-112. Banyak beliau ya, saya tidak kutip semuanya, ini beberapa saja. Duribat 'alaihimul dhillah aynama thukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka diliputi dengan adzillah, dengan kehinaan. Di mana saja mereka berada, aynama thukifu illa, kecuali bihabli minallah, jika mereka ini berpegang kepada tali Allah, agama Allah. Wahabli minan nas, dan juga tali atau perjanjian hubungan dengan manusia. Wabau bighadabim minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskana, dan mereka ditimpa dengan kehinaan, dengan kerendahan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini yang dimaksud di sininya, yang ditengang oleh beliau itu adalah pada penggalan ayat yang akan saya bacakan ini. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Mereka bisa seperti itu, ya, terhinakan, ya, terendahkan di dunia. Itu karena apa? Karena mereka ini kufur kepada ayat-ayat Allah. Kufur kepada ayat Allah, satu. Yang kedua, yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Membunuh para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang berikutnya, karena mereka ini maksiat. Berbuat maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah melanggar aturan Allah, menerjang aturan Allah. Aturannya apa? Apa saja. Manusia ini harus sadar, ya, bahwa ketika dia itu menabrak larangan Allah, aturan Allah itu jangan dikira nggak ada risikonya, gitu. Nggak ada yang kemudian diawang-awang, ya, seperti nggak ada pertanggungjawaban. Nggak pernah ada itu. Justru yang ada adalah setiap bentuk kemaksiatan apapun itu pasti ada resikonya. Ya, bahkan disebutkan di dalam surah, jangan lupa saya, Al-Ankabut, kalau nggak salah ayat 36 ya. Kalau saya, nanti silakan dicek lagi. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan fakullan akhadna bidzambi, maka semua itu kami azab. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Jelas sekali. Dosa itu terjadi, kenapa manusia itu berdosa? Karena dia itu bermaksiat. Bermaksiat artinya apa? Melanggar, menabrak aturan Allah. Aturan yang mana? Semuanya. Jadi kemaksiatan itu bukan bab sebatas dalam ruang lingkup perilaku saja, moral saja, bukan. Etika gitu, yang sering kita dengar, bukan. Semua. Pendek kata, ada aturan Allah harus ke utara, kita ke selatan, itu namanya maksiat. Allah mengatur harus ke timur, kita ke barat, itu namanya maksiat gitu. Semua aturan Allah kalau dilanggar itu problematik. Contohnya apa? Kalau yang aktual itu, yang aktual adalah kita dilarang untuk makan makanan yang haram. Makanannya harus halal dan thayyib. Nah, dilanggar. Yang dimakan apa? Tikus. Yang dimakan apa? Kelelawar. Yang dimakan apa? Anaknya tikus, ya, yang kecil-kecil dipakai
sop gitu ya. Enggak begitu. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Udah jelas. Ya. Maka minum jangan melampaui batas. Halal, thayyib. Kaidahnya begitu, dilanggar cepat atau lambat pasti ada resikonya gitu. Nah, cepat lambat itu yang menggoda manusia itu, kalau lambat itu menggoda manusia itu. Mana buktinya saya makan kayak gitu enggak pernah diadab oleh Allah. Ya, dia lupa, dikira adab itu by order. Dikira adab itu tergantung pesanan, bukan. Adab itu urusannya Allah SWT. Kapan, di mana, berapa yang kena itu urusannya Allah. Tetapi bahwa setiap yang namanya maksiat itu pasti mendatangkan adab. Fakullan akhadna bidhambi. Di ayat itu dicontohkan ada 4 kasus. Ya, yang pertama itu disebutkan arsalna alaihim hasiba, yaitu ditimpa hujan batu dari langit, akhirnya dibinasakan semuanya. Itu siapa? Yaitu kaum Ad. Ada lagi yang akhotat husayha, ya, itu yang disambar dengan halilintar, ya, atau petir. Itu kaum Samud. Itu semuanya karena dosanya. Itu bukan di akhir, di dunia itu begitu. Ada yang khasafna bihil ardo, ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Siapa itu? Siapa, Pak? Yang dibenamkan dalam bumi siapa? Qarun. Bersama hartanya. Kalau orang nemu emas di bumi namanya harta Qarun. Ada lagi yang keempat, bamin humman agrokna, dan sebagian itu ada yang kami tenggelamkan. Itu siapa? Fir'aun, laknatullah alaih. Ini contohkan semuanya itu, 4-4-nya itu, dan diawali dengan jelas fakullan akhadna bidzambi. Semua itu masing-masing itu kenapa diadab? Karena dosanya gitu. Makanya kalau ada pemimpin menganggap remeh dosa, ini orang enggak ngerti. Enggak layak jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu dia harus peka dengan urusan kemaksiatan, harus peka. Karena apa itu adalah muaranya dosa itu maksiat. Bahaya gitu. Meremehkan maksiat itu bahaya sekali. Itu ibaratnya kita itu mengundang azab gitu. Wah, itu buat diundang. Ya. Mendingan ngundang penceramah gitu. Undang adab diundang. Itu siapa? Mereka yang meremehkan kemaksiatan. Cuma orang itu kemudian enggak percaya karena apa? Karena enggak kunjung tiba adabnya itu. Enggak kontan maksudnya. Itu ada apa namanya? Rahasianya sendiri. Nah, di sini juga begitu. Kita itu diperintah untuk supaya i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah dan juga kepada sesama manusia. Terus kita enggak lakukan, itu mesti ada risikonya. Enggak mungkin terus sama saja, itu enggak mungkin. Akhirnya apa? Duribat alaihim azillah, yaitu ditimpa kehinaan. Jadi kehinaan itu rumusnya jelas. Umat ini kalau ingin enggak terhina, dia harus kuat habelnya dengan Allah, dengan manusia. Gitu maksudnya. Enggak percaya, ya hina betul. Mengandalkan muamalah bainan nas, hina. Mengandalkan semata hablum minallah, hina juga. Harus dua. Hablum minallah dan hablum minan nas. Itu rumusnya seperti itu. Jadi jangan lagi main-main gitu, jangan baik kira-kira kita terpesona dengan apa negara-negara yang maju, gak pakai hablum minallah kok bisa hebat dan sebagainya. Nah, akhirnya kita terperdaya, akhirnya kita tinggalkan, kita jauh dari Allah, kita pakai cara-cara apa namanya hablum minannas, mengandalkan hablum minannas saja gitu.
Nah, ini apa namanya, bahaya gitu. Nah, ini contohnya ya. Maksiat wa kanu ya'tadun, mereka ini melampaui batas, itu mengundang azab, mudah begini mengundang azab. Contoh lainnya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke 172. Ini supaya manusia ini sadar di mana posisinya, apa risikonya, dan bagaimana cara menghindarkan risiko itu dari awal. Di dalam ayat ini kita diingatkan tentang proses kejadian yang sudah berlangsung sebelum kita hidup di dunia ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bakal manusia menjawab, bala benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Kenapa Allah itu harus menurunkan ayat ini? Dan supaya semua itu tahu ayat ini, tujuannya apa? Antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya jangan sampai ada yang nanti di hari kiamat akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kami orang-orang yang lengah, lalai. Tidak tahu kalau harus menyembah Allah, enggak akan diterima alasan itu, gitu maksudnya. Orang yang tidak menyembah Allah alasannya tidak tahu, maka itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini. Karena memang tujuannya ayat ini diturunkan supaya orang itu enggak punya alasan begitu. Supaya jangan sampai orang mengatakan, "Loh, saya enggak tahu kalau harus dunia terus menyembah Allah." Enggak akan diterima. Memang ada yang membela-bela, ada. Ya, karena ada ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasulah. Dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus kaum itu seorang rasul. Ya, saya bertanya, dari mana kita tahu kalau di situ belum ada rasulnya? Sebelumnya maksudnya. Pada jumlah rasul kan, jumlah nabi itu banyak sekali. 124.000, ya, yang wajib kita ketahui ada 25, gitu. Sehingga lebih amannya itu justru kita harus mengatakan seperti ini. Nanti kadung kita teledor, kita menganggap punya makdirah, punya udur, karena belum pernah kami dengar ada tauhid sebelum ini. Maka kenapa kami diazab dengan kesyirikan kami? Enggak akan diterima kalau ada orang ngomong begitu nanti di hari kiamat. Nah, tetapi alhamdulillah ayat ini turun ketika kita hidup di dunia. Tujuannya apa? Supaya kita ini ya paham, sadar bahwa hidup ini yang paling utama adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang prinsipnya itu, ngerti hidup ini bukan cuma untuk mengakui adanya Tuhan, cuma mengakui Tuhan itu maha kuasa, cuma mengakui Tuhan itu maha pengatur alam semesta. Tapi disuruh nyembah Allah enggak mau, ibadah enggak mau, itu belum sampai kepada maksudnya untuk apa diciptakan. Makanya kalau ada yang narik-narik Pancasila itu cukup, sila pertama itu hanya mengakui adanya Tuhan, itu penyimpangan. Enggak begitu. Sejak awal itu Pancasila itu bukan ditujukan hanya untuk supaya orang Indonesia itu percaya kepada adanya Tuhan, bukan begitu. Tetapi supaya menyembah Tuhan. Makanya embrionya sebelum dihapus tanggal 18
Agustus itu embrionya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu enggak dihapus substansinya itu. Hanya dihilangkan kata-katanya, tetapi semestinya enggak pernah dihapus. Maksudnya dari ketuhanan itu adalah supaya orang Indonesia itu mau beribadah kepada Allah. Bukan cuma supaya orang Indonesia itu ngakui bahwa ada yang namanya Tuhan itu. Kalau cuma ngakui adanya Tuhan itu lebih rendah daripada imannya orang musyrikin Mekah. Karena musyrikin Mekah itu mereka itu sudah selesai urusan rububiyah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah, misalnya begitu. Dan sekiranya mereka ditanya siapa pencipta langit bumi, mereka mengatakan Allah. Jadi mereka lebih tinggi dari sebatas mengakui Tuhan itu ada, bukan, tetapi mengakui Allah itu pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, pengatur rezeki. Mereka percaya semuanya. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mereka sertakan tuhan-tuhan yang lain. Nah, begitu. Jadi ayat ini berpesan kepada kita supaya kita sadar enggak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena nanti enggak diterima alasannya itu. Oh, ilmu saya sedikit, oh saya jauh dari masjid, dari kajian. Oh, saya terpencil, enggak akan diterima. Kalau kita merasa kasihan dengan saudara kita seperti itu, makanya kita berdakwah. Makanya kita giatkan dakwah itu supaya sampai ke seluruh telinganya umat manusia ayat ini. Ya, supaya mereka ini sampai informasinya. Oh, ternyata begitu. Perkara dia kemudian dia enggak mau, urusannya dia. Makanya saya itu sangat salut, itu ada, saya pernah ketika di kabupaten paling utara di Indonesia ini, ya, saya bertemu dengan seorang dai yang saya betul-betul merasa tidak ada apa-apanya itu, karena dia nyewa ojek itu. Saya ditanya kemana, sedang mendakwahkan Islam kepada mereka yang di pedalaman-pedalaman gitu. Ya, di kampung-kampung yang gak pernah tersentuh oleh dakwah apapun itu. Itu mereka lakukan. Gak ada yang merekam, gak ada yang tahu, itu luar biasa. Ya, karena keterpanggilannya itu. Keterpanggilannya untuk kasihan kalau nanti ada orang yang betul-betul dia gak tahu ada tanggung jawab untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, begitu contohnya yang kedua. Contoh yang ketiga. Surah Al-An'am ayat yang ke 155 sampai 157. Itu sama juga. Dengan beda kasusnya. Wa hadza kitabun anzalnahu barak fattabi'uhu wattaquhu la'annakum turhamun. Ini maksudnya adalah Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan barokah. Karena itu fattabi'uhu, maka ikuti dia. Kalau Quran turun dengan barokah, kita ikuti, hidup kita juga akan barokah. Gitu maksudnya. Quran itu disebut mubarok, penuh dengan berkah. Maksudnya itu bukan berkah yang untuk kita tonton, itu bukan. Keberkahan Quran itu maksudnya bagi mereka yang ikuti Quran, maka dia akan dapat barokahnya. Gitu. Bukan cuma kita tonton, oh Quran itu penuh barokah. Terus kalau kitanya, ya gak ada hubungannya. Bukan begitu. Maksudnya Quran penuh berkah itu, makanya mendekatlah kepada Quran. Ikuti dia itu. Ikuti. Ya. Wattaqu, dan bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Quran diturunkan
di muka bumi ini, antakulu innama unzinal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ya, agar jangan sampai ya ada yang mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Nah, ini maksudnya itu supaya kita itu ngerti dua hal. Yang pertama, supaya kita merapat ke Al-Qur'an, ikut Qur'an. Yang kedua, ini ada sekelompok orang yang kalau diminta diajak untuk ikut Qur'an, dia akan mengatakan ini bukan untuk saya, bukan untuk kami. Itu ditujukan kepada ta'ifataini min qablina, kepada dua golongan sebelum kami. Jangan diterapkan di sini, itu produk Arab misalnya. Ini sama-sama begitu, modelnya kayak gitu, bentuk lainnya lah gitu, ungkapan lainnya begitu. Memang hebat, tapi itu dulu. Kalau sekarang sudah enggak cocok lagi. Apalagi karakternya Arab sama Indonesia beda, makanya jangan diterapkan semuanya. Nah, gitu. Ya, itu karena apa? Karena dianggap tidak apa kompatibel untuk zaman sekarang. Apalagi kan sudah 14 abad yang lalu. Dunia sudah berubah. Semakin maju, semakin pinter. Manusia tanpa agama bisa sejahtera. Nah, benda begitulah. Macam-macam bentuk ungkapannya itu. Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka pelajari. Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin. Kan dicecar terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kamu sampai punya pikiran seperti itu? Bukan Quran sudah ada di samping kalian, di sekitar kalian sudah ada. Alasannya apa? Pada waktu mereka mempelajari, kami tidak perhatian. Ya, tidak concern, ya, sehingga hanya datang tapi enggak tahu isinya apa. Nah, ini juga pelajaran untuk kalau kita di majelis ilmu gitu. Ya, jangan sampai kita ini malah ngikuti kayak ini tadi. Yaitu apa? Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin. Nah, saya enggak fokus ya, pas saya enggak konsen. Ya, sehingga saya enggak tahu kalau ada isinya seperti itu. Itu apa? Kalau ada omong gitu, ditolak alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang kita itu memang dituntut begitu, Pak. Orang Islam dituntut untuk harus mengerti tanggung jawab, resiko, faktor resiko, tanggung jawab, siapa yang harus apa bangkit, ya harus kita sendiri. Harus kita sendiri, jangan tunggu siapa-siapa, jangan tunggu lama-lama, harus kita yang bangkit. Alasan lainnya apa? Enggak diterima juga. Contohnya apa alasannya? Autaqulu law anna unzilul alainal kitab lakunna ahda minhum. Ya, ini malah mulai pamer, Pak. Malah mulai muncul gengsi pribadinya. Ya, ayat yang ke-157 ini. Ya. Dia katakan atau jangan sampai kalian mengatakan ya sekiranya bahwa sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kami, anna unzila alaina alkitabu, Qur'an itu, lakunna ahda minhum, tentulah kami pasti akan yang lebih mengerti, lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Jadi ini sudah modelnya sudah pada fanatisme golongan, ta'asub, fanatis kepada golongannya. Karena tahu bahwa yang menyeru itu bukan kelompoknya, bukan golongannya. Akhirnya dia enggak mau. Enggak maunya bukan karena lihat isinya, tapi melihat siapa yang bawa. Ini penyakit ini. Penyakit umat itu seperti itu. Masih banyak yang seperti itu.
ya, betul-betul sangat fokusnya itu kepada siapa yang menyampaikan. Isinya itu nomor dua. Padahal namanya Islam itu apa namanya, mukjizatnya itu karena isinya. Quran mukjizat yang paling besar adalah Quran, bukan orang tapi Qurannya. Artinya apa? Yang paling pokok itu pada isinya. Ya. Gak asik kalau dia itu apa? Gak lucu, kurang terkenal. Misalnya. Isi nomor dua. Ya kalau awalnya begitu ya nggak baik, tapi kalau terus begitu kan nggak baik gitu. Karena kita tergantung kepada figur. Istilahnya kita kayak kekanak-kanakan kayak gitu. Beragama kayak kekanak-kanakan. Baru urusan fokus ke kontennya kita masih berat gitu. Gimana kita mau berjuang kalau hanya untuk gitu ya kita masih pikir-pikir. Level kita masih rendah kalau seperti itu. Untuk pejuang tuh udah gak mikir begitu. Fokus pada isinya. Isinya bagus, terima. Isinya gak bagus, tolak. Gitu saja. Fokusnya pada isinya. Jangan fokusnya kepada yang menyampaikan. Apalagi gak mau jalankannya karena penyampainya kurang bagus. Ya kok malah jadi akhirnya kita jadi penilai sikapnya orang, gak fokus kepada isinya. Dunia kita burukan isinya. Perkara yang nyampaikan punya kekurangan, emangnya kita gak punya kekurangan, sama aja. Semua kita punya kekurangan. Tetapi fokuslah kepada isinya. Ya. Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum huda wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa anha. Padahal telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat. Jadi mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa Quran itu juga diperuntukkan untuk mereka. Mereka juga tahu nabinya Nabi Muhammad SAW, mereka tahu. Tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Bahkan ada tiga yang disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bayyinah, penjelasan. Sudah, mereka sudah mendapatkan penjelasan dari Tuhannya sendiri langsung. Yang kedua sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan rahmat. Tiga itu kurang apa lagi? Bayyinah, huda, rahmat. Kok pertanyaannya menjadi seperti itu? Pertanyaannya malah tidak fokus kepada isinya, malah fokusnya kepada orang-orangnya. Akhirnya karena orang-orangnya itu dia tidak merasa tidak enak, tidak pas begitu, akhirnya dia malah mendustakan, ujungnya betul-betul mendustakan ayat Allah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa sadafa anha. Ya. Dan berpaling darinya. Maka Allah nyatakan sanajzil ladzina yastifuna an ayatina su'al adzab. Kami akan balas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami itu dengan azab yang buruk. Bima kanu yastifun. Disebabkan karena mereka berpaling itu. Nah gitu. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling itu tidak akan dibiarkan. Dia harus mempertanggungjawabkan atas sikapnya yang buruk itu. Kalaupun di dunia dia merasa selamat, di akhirat dia akan menghadapi hari perhitungan. Gitu. Enggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ma faradna fi kitabi min syai. Enggak akan apa ada yang luput dari pertanggungjawaban ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga kutip lagi dalam surah Asy-Syam yang kita sudah sering mendengar ya. Kisah dari ya kaumnya ya Nabi kaum Samud ya. Kadzdzabat Samud
itawaha. Kamu semua telah mendustakan Rasulnya. Itawaha, karena mereka melampaui batas. Jadi di dalam ayat ke-11 ini, mengapa kaum Samad mendustakan? Karena mereka ini togut. Jadi togut, togut itu yang melampaui batas. Jadi ini juga fenomena yang berulang-ulang, ya. Biasanya, bukan biasanya, maksudnya kita harus mengerti kemungkinan kenapa orang itu mendustakan ayat Allah itu. Kenapa? Salah satunya karena mereka ini melampaui batas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau melampaui batas mesti enggak suka dengan agama. Orang yang melampaui batas-batas itu pasti akan benci dengan ayat Allah gitu. Benci dengan agama. Karena bagi mereka agama itu menghalang-halangi pelampuan batasnya itu. Maunya enggak boleh diganggu. Yang melampaui batas itu dibiarkan saja, maunya begitu. Jadi musuhnya agama itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Menurut surah Asy-Syams ayat yang ke-11. Kalau musuhnya Pancasila siapa? Siapa, Pak? Musuhnya Pancasila siapa, Pak? Ya, itu juga ada yang berpendapat begitu. Kita juga bingung juga ini kok agama jadi musuhnya Pancasila ini, maksudnya agamanya bagaimana ini? Idzim ba'asa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya. Kemudian faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa sugayaha. Lalu Rasulullah, yaitu Nabi Soleh, berkata kepada mereka, naqatallah, biarkan itu unta betina itu. Wa sugayaha, dan juga minumannya. Jadi diperintah begitu oleh, diingatkan begitu Nabi Soleh, ya, apa yang lakukannya? Fakadzabuhu faqaruha. Mereka mendustakan, enggak mau. Diperintah gitu enggak mau. Bahkan apa? Faqar, maka kemudian malah disembelih entah itu. Suruh biarkan malah disembelih gitu. Itu contohnya maksiat tuh begitu. Maksiat kepada Rasulnya, disuruh membiarkan malah disembelih. Ini kan betul-betul kebalikannya. Kalau membiarkan tapi kemudian dipegang-pegang, itu namanya kan ya tidak apa namanya bertolak belakang. Ini disuruh biarkan malah disembelih. Ini kan bertolak belakang betul. Betul-betul melawan gitu, melecehkan maksudnya. Fadamdama alaihim. Ya, maka kemudian yaitu Allah kemudian mengadab mereka. Kenapa? Bidzambihim, lihat. Bidzambihim. Karena dosa mereka. Jadi betul-betul sorry, ya, betul-betul jelas gitu hubungan antara adab dengan dosa itu, betul-betul jelas. Bisa dikatakan tidak ada jedanya, tidak ada membutuhkan kejadian yang lainnya, enggak ada. Ya, bahkan kemudian fasawwa, diratakan dengan tanah. Wa la yakhafu uqbah. Ya, dan Allah sama sekali tidak takut ya terhadap tindakannya itu. Nah, begitu. Masih banyak yang beliau sebutkan hubungan sebab akibat.
Ini kita baru menyampaikan yang negatifnya, ya. Maksudnya yang positifnya belum kita sampaikan. Maksudnya negatif itu yang ujungnya adalah adab, siksa, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti beliau sampaikan yaitu yang kebalikannya, yaitu yang nanti berbuah surga. Prinsipnya sama saja. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada waktu yang akan datang insyaallah. Nah, maka secara umum saya ulangi sekali lagi ya Mas kalian. Marilah kita sadari betul mengenai kausalitas ini. Namanya sebab akibat ini. Semuanya harus sadar, harus berani dan mengerti. Berani enggak berani harus mengambil tanggung jawab. Dan kita harus tahu apa dampaknya kalau kita taat pada Allah, apa dampaknya kalau kita maksiat pada Allah. Kita harus mengerti. Setelah kita mengerti, kemudian kita memilih jalan yang menyelamatkan kita. Karena kita sadar bahwa setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ibu sekalian bisa sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Ini memang sudah waktunya. Sudah. Itu anu ya. Lambat. Baik, kalau demikian karena waktu sudah masuk waktu isya, kita akhiri, kita cukupkan sampai di sini. Semoga tadabur kita pada malam hari ini mengingatkan kembali tentang makna dari amal perbuatan kita yang akan mendatangkan kebaikan dan keburukan bergantung kepada kualitas dari amal kita. Dan oleh karenanya mari kita semakin berhati-hati dan mari kita daya gunakan dengan sehebat-hebatnya nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.